sahabat Om Yogi. Sekarang jam 11 malam lebih 5, kita akan kuliner tengah malam ini di Ayam Gudeg Mercon Butina di Yogyakarta. Nah, kita sudah sampai lokasi, barusan buka 5 menit yang lalu karena bukanya mulai jam 11. Posisinya di depan itu kita sudah parkir. Yuk kita ke sana. Ikuti terus ya. Mobilnya pakai di situ, ini perempatan, terus ya, lokasinya di situ. Ini Cokro Diningratan ya, Jalan Cokro Diningratan. Nah ini. Lagi mau nggak? Mau masih dikit. Anget apa jeranget? Tidak ada. Pinggir ya. Nggih, pinggir mawon. Pinggir aku. Oh, ayame. Gawet e. Tempe ya. Permisi. Pemirsa, kalau beli di Gudeg Mercon Butina, duduknya di trotoar ini, ada tikernya. Pemirsa, Gudeg Mercon Butina. Ini saya gudeg kering tempe sama ayamnya paha yang atas, istri ini nasi gudeg sama telur. Ini minumnya jeruk, terus tambah kerupuk. Nah, ini kita duduknya di trotoar karena jualannya di sana. Nah, itu jualannya, parkirnya di sini. Nah, itu kita duduknya di trotoar. Menikmati malam-malam Gudeg Mercon Ibu Tina. Gudeg sayur nangka. Receknya ikan telur. Merconnya sambal goreng tempenya. Oke. Anu, sambalku ambilin, Ma. Enggak. Nah, ini saya enggak suka pedas, jadi yang sambelnya mercon pindah ke tempenya aja. Bulian. Oke. Okay. Lomboknya tak ambilin. Oke. Okay. Nah. Dah. Langsung. Bongkar kerupuknya. Bongkar kerupuknya sekarang. Ini kuliner tengah malam, jadi bukanya Bu Tina Gudeg Mercon ini jam 11 malam. Always telur. Ya. Pedes, Ma. Ini pemirsa. Ya. Mantul. Berikutnya saya. Ini perutnya sedikit kenyang. Tapi akhirnya ikut makan juga. Ya. Ikut-ikutan. Kita gaskan sekalian. Gas. Ini punya saya, pemirsa. Ini paha atasnya gawat deh.
ini loh kelihatan pemirsa. Nasi sama pahanya 11-12 bandingnya. Wede. Nah, ini marem. Marem pol. Empuk. Okay. Apa ini? Mari kita coba. Ya, ini suapan pertama. Pedas kan? Pedas. Masih pedas? Sudah diambil. Sudah. Nah, yuk makan lagi. Pahanya. Oh, wadah. Andaikan pahanya atas bawah lah, sepiring. Gudegnya itu enggak muanis banget, pas wayame gawet deh. Cuma namanya aja gudeg mercon, jadi ya pedesnya kayak kena mercon blar. Nasinya pas, enggak terlalu banyak, cukup. Ini hampir tengah malam, duduk di trotoar pemirsa pakai tikar. Untung di, bukan di pinggir jalan tol, jalan sepi ya. Padahal tadi sambelnya sudah tak sisihkan, masih aja pedasnya. Sudah, sini.
Kerupuknya ini enak banget. Kayak di Solo. Ada manisnya dikit. Kayak di Solo. Ya kan? Iya. Minumnya jeruk. Ini es jeruk, jeruk panas. Ampun pemirsa, mantul. Ini. Mantul pemirsa. Nah ini dilanjutkan oleh pemain cadangan kedua, istri saya. Memang sukanya pedas, beda dengan saya. Saya suka yang manis-manis. Iya. Iya, Ma. Masih kuat bertahan? Lanjutkan, Mas. Yo gas mah, gaskan. Ku tunggu sampai selesai, sampai paripurna. Beles tapi gak bawah nih. Apa yang nunggu ya, Pak? Ya, waktunya beles. Enggak bawah. Ronde kedua. Lanjut. Ore, sebelah kanan sudah selesai. Belum. Ronde 1 sudah disingkirkan sebelah kiri. Nah, ini berikutnya ronde 2. Hebat pemirsa. Yes. Habiskan mah. Nah, kalau ke Jogja tengah malam kelaparan, kesini aja Google Map, Gudeg Mercon Ibu Tina. Tidak ada nama yang lain, Google Map pasti sampai. Kita tadi juga dituntun oleh Google Map. Nah, tinggal pahanya. Enggak, mamahnya aja. Yes, no. Teruskan perjuanganmu, Ma.
dari kemarin bilangnya gudeg butina, gudeg butina. Nah ini keturutan. Pas pemirsa, merdeka. Terima kasih sudah menonton. Mantul, 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 mantul. Sampun. Kok niki sate napa niki? Ayam. Oh, sate ayam. Bungkus, Bang. Mboten. Oh. Tempe bacem. Kira siji, kira siji. Telu. Siji dua. Kok loro to? Siji empat berarti. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa support kami dengan klik like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.